Mereka bertiga akan berangkat ke balai kota memenuhi undangan Pak Wali Kota. Di situ Sudin memakai baju koko warna putih dan bertanya pada dua sahabatnya apakah penampilannya sudah oke atau belum. Lalu tiba-tiba Sudin berkata bahwa dia sangat beruntung bisa memiliki sahabat seperti Sahid dan Soleh dan meminta maaf karena dulu Sudin sudah sering jahat pada mereka semua. Sudin pun bilang kalau sampai kapanpun dia tak akan pernah melupakan Soleh dan Sahid. Mendengar perkataannya Sudin, kedua sahabatnya ini pun bingung, sepertinya Sudin mau pergi jauh saja. Dan akhirnya Soleh dan Sahid pun juga bilang kalau mereka akan jadi sahabat selamanya. Gak lama kemudian akhirnya Pak Ustadz pun datang untuk mengantar mereka ke balai kota. Pak Ustadz pun menyetir mobil sedangkan ketiga anak itu duduk di tengah. Pak Ustadz bilang daripada mereka bercanda lebih baik mereka menghafal ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibaca nanti. Tapi tiba-tiba saja rem mobil ini blong sehingga Pak Ustadz kehilangan keseimbangan. Lalu bagaimanakah nasib mereka?